Kita kan sama-sama tahu kalau ibu itu kerja keras sendirian demi kita. Jadi kalau harus biayain kakak kuliah di kota, pasti nggak mampu, Kak. Itu tanggung jawab ibu sebagai orang tua. Asal kamu tahu ya, aku nggak mau cita-cita aku hancur hanya karena kita miskin. Pokoknya ibu nggak usah mikir macam-macam. Ibu nggak boleh kerja. Biar aku aja yang kerja sepulang sekolah. Boleh pinjam dulu nggak, Ham? Aku butuh banget. Kan tinggal skripsi aja, Ham. Kalau kuliah aku harus diputus di tengah jalan kayak gini kan konyol, Ham. Tapi Kak, kakak nggak kasihan sama ibu. Aku dari dulu itu pengen beliin ibu kursi roda. Aduh, Ham, ini ada-ada aja ini, Ham. Mana bisa serbuk kayu ini dibuat untuk mebel? Aduh. Insya Allah pasti bisa, Pak. Kamu yakin? Yakin, Pak.